ke masjid kerana telah sudi bersama-sama Perdik pada hari ini untuk menganjurkan senaton bagi kawasan Shah Alam. Saya bagi pihak Dr. Perdik ingin nyatakan sini bahawa saya adalah salah seorang penceramah yang akan berjuang untuk memastikan bahawa gula adalah musuh nombor satu kesihatan rakyat Malaysia. Ya, mengapa kita toxic, ya? Apakah gula? Siapa suka makan gula? Angkat tangan. Semua adik-adik suka makan gula. Kalau kami hari ini ngamat berbesar hati kerana melalui sunat, program sunaton ini kami dapat mengumpulkan ibu bapa dan juga kanak-kanak untuk memberi sedikit sebanyak pelajaran atau ilmu tentang bahaya gula, ya? Okey, gula daripada tubuh, ya, daripada tubuh, daripada makanan-makanan yang ada manisan, ada manis. Gula menyebabkan kita seronok sebab ia manis. Ada tak benda pahit yang kata gula? Tak ada, kan? Tak siapa suka benda pahit, tak siapa suka benda masam sebab benda-benda ni tidak menyebabkan banyak penyakit. Jadi perkara yang kita suka tak semestinya baik, ya. Apakah gula? Gula mengandungi gula apa yang gula yang saya cakap adalah gula putih, ya, bukan gula yang jenis-jenis lain sebab saya tak nak kelirukan puan-puan dan tuan-tuan sekalian adik-adik sebab kita akan fokus kepada gula yang gula pasir lah kalau orang Malaysia kata, ya, sebab gula pasir dan gula pasir dia ada sukros yang dia daripada makan berkaji, ya, makan.
Sebab apabila kebanyakan 1/3 daripada kanser yang ada adalah menyalin reseptor insulin. Insulin ini adalah hormon yang direbaskan oleh pankreas daripada badan kita untuk keluarkan insulin untuk menurunkan paras gula. Kebanyakan daripada pesakit kanser atau mereka yang berisiko kanser mempunyai reseptor insulin di bagi wanita, kadang-kadang juga mereka tidak tak hebat. Kalau gemuk, ada
sebab dia orang Kampung ni akan mudah dapat kencing manis, darah tinggi, strok dan paling kita takut adalah kanser. Okey, siapa yang berisiko untuk dapatkan penyakit kencing manis? Mereka yang kuat kencing manis, ramai yang ada kencing manis. Saya rasa setiap waktu ada satu atau dua yang ada kencing manis. Jadi mereka yang ada kencing manis, beberapa yang ada kencing manis adalah berisiko tinggi untuk menjadi penyakit kencing manis. Mereka yang ada apa ni, kanser, lepas tu mereka yang ada apa, yang kurang
membaikkan kita semua negatif sungguh cepat, dan kita perlu ataupun kita boleh menggunakan gula kakian, sebab gula adalah sebahagian daripada hidup masyarakat kita pada berzaman-zaman. Jadi kita tak perlulah nak seksa diri kita tak rasa kemanisan gula tu. Sekarang kita telah ada banyak kakian, gula kakian yang natural ataupun sintetik, ya. Contohnya stevia, satu perkara yang baik, benda yang baik untuk kita gantikan dengan gula. Ataupun macam fresh drop, ataupun kita gunakan madu juga. Tapi walaupun madu, walaupun dia adalah gula yang baik juga kalau makan banyak, tapi kita semua nak kena makan dengan sekadarnya sedikit saja untuk empat rasa. Dan saya mahu menasihatkan perempuan dan perempuan sekalian untuk belajar menggunakan
Jadi kita kadang-kadang terlalu banyak nak sakit, jadi kita tak ada kuasa untuk membantu ramai orang. Kita bantu keluarga kita je. Kalau keluarga kita sihat, kita akan bahagia. Okey, rawatan dapat beberapa
Jadi tak usah salahkan kaum B sebab umum. Vitamin B penting untuk kebanyakan untuk semua penyakit. Jadi kita mesti makan nasi vitamin yang ada vitamin B, ya. Yang ada hijau manis, yang ada apa ni, mata kelabu, kita mesti makan yang ada vitamin yang A, vitamin A. Dan mereka yang hijau manis mesti dapatkan makanan tambahan kromium, sebab kromium ni boleh membantu mengurangkan kolesterol dalam darah. Samping kita makan ubat, kita makan kromium, kita makan macam-macam ni, kita juga makan omega 3. Omega 3 penting, ya, untuk untuk menyihatkan badan kita, untuk merawat penyakit hijau manis ni ataupun penyakit lain, ya. Kita perlu apa itu, lepas tu kita bergerak dalam platform tertib. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.